pindahan dia, gusur dia. Tenda gua habis ini dalam rumah. Wah, dalam rumah tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Oke, hari ini hari Kamis ya. Kamis apa Rabu aku lupa. Rabu kayaknya, Rabu. Tanggal 22 Mei 2024 ya teman-teman ya. Hari ke berapa ya? 22 tanggal 2 20 kemarin aku kecepetan, guys. Oke, apa saja pengerjaan hari ini dan apa saja yang dilakukan oleh Pak Demiksu, kita akan saksikan sama-sama ya. Nah, hari ini teman-teman, alhamdulillah kita dibantu sama warga untuk pemasangan reng dan pemasangan atap nantinya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah ya teman-temannya. Oke, tanpa membuang waktu lagi, langsung aja kita ke lokasi melihat pekerjaan ataupun aktivitas semua warga dan Pak Demiksu ya. Namun sebelum aku mereview atau melihat, mohon supportnya buat teman-teman yang baru lihat channel ini dengan cara like, comment, share videonya sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Itu udah bunyi taktok-taktok ya mungkin ya. Langsung aja lah kita ke lokasi. Let's go. Alhamdulillah teman-teman ya, akhirnya yang ditunggu-tunggu kerja bakti warganya gotong royong telah dilakukannya. Ini ada beberapa warga membantu Pak Demiksu dan Mas Toriknya untuk pemasangan rengnya. Nah, nanti dilanjutkan untuk pemasangan asbesnya ya teman-temannya tuh. Sebelah belakang ya, sisi belakangnya juga dibantu sama warga. Sisi depannya juga alhamdulillah. Kita lihat sama-sama ya teman-teman ya. Oke. Totalnya ada berapa warga ya kira-kira ya? Di bawah ada 2, di atas ada 1, 2, 3 guys. Total ada 5 alhamdulillah. 6, ada 3 tuh. Jalan enggak guys? Tuh, ada 6 warga. Oke, kita saksikan aja sama-sama ya teman-temannya pemasangan reng untuk rumahnya Dek Putri dan Dek Alan. Let's go. Thank you.
Oke, teman-teman. Nah, ini sisi belakang sudah di pasang reng-rengnya ya, Masya Allah. Tuh lihat tuh teman-teman ya. Aktivitas Pakde dan warga dibantu ya, teman-teman. Sudah selesai untuk sisi belakang ini, teman-teman ya. Tinggal sisi yang depan sana, teman-teman ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih untuk semua bapak-bapak yang telah membantu Pakde. Aku doakan untuk semua bapak-bapaknya semoga sehat selalu, lancar selalu usahanya dan rezekinya makin berlimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah guys, ini sisi sebelah sini sudah semua ya, sisi belakangnya. Nah, sudah rata ya dengan reng-rengnya tuh teman-temannya, bisa kalian lihat ya. Nah, itu sekarang kita bergerak ke sisi depan rumah ya teman-teman ya. Nah, Pakde sedang memotong-motong bagian yang lebih dari rengnya teman-teman. Oke, nah diukur kembali oleh Pakde itu. Oke guys, selalu doakan apapun kegiatan kita ya di sini hari ini dan hari-hari seterusnya berjalan lancar ya teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, alhamdulillah untuk pemasangan asbes sudah mulai dilakukan ya teman-teman ya. Di sana terpantau semua warga dan kreator membantu menaikkan untuk herbal apa asbesnya teman-teman. Masya Allah. Nah, sudah sebagian untuk sisi belakang ini terpasang ya, tinggal sebagian lagi yang belum terpasang. Di atas ada Pakde dan ada Mas Torik yang siap menerima hantaran asbes dari bawah naik ke atas ya. Masya Allah teman-teman, sarapan kita nih menunya luar biasa. Sudah ada sayur sop ya, bakso. Terus ada ayam semur, ayam bakar apa goreng ini? Goreng ya. Masya Allah, ada lalapannya juga. Tuh, luar biasa. Oke lah, langsung aja kita makan ya teman-teman ya. Ini ada Mas Iki udah mulai ngambil. Kalau aku udah ngambil duluan tadi. Ini dia nih. Tuh. Oke, kita makan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman kita selesai sarapan. Sekarang ada yang ngopi, ada yang ngudut, ada yang live ya teman-teman ya. Kita kembali lagi. Aku mau nanya sama Mas Iki. Mas Iki, piye? Halo. Rasanya? Alhamdulillah. Rasanya gimana makanannya? Mantap. Mantap ya? Iya. Masakannya selalu enak. Selalu enak ya? Pas ya? Pas. Aku naik 6 kilo, kamu naik berapa di sini? Enggak pernah nimbang. Jujur aku kemarin pas nganter Alan berobat, nah aku ada timbangan dan aku iseng. Aku 5 kilo biasanya. Ini 56. 56. Iya. Mantep loh. Aku paling mentok 55 sih. 55 ya. Iya, 55. Itu 55. Bawaan dari sana apa udah di sini? Sebelum di sini? Yo. Paling di sini 55, sebelumnya 50-an. Wih, naik 5 kilo ya mantap lah. Emang makanannya cocok sama si Ki di sini ya. Mantap. Senengnya ngeliat putri guys. Iya, lagi main handphone. Walaupun dia gak denger ya, terus hanya bisa ngeliat gambarnya, tapi keceriaannya, kesenangannya membuat aku juga seneng guys ngeliatnya guys. Nih. Dengan wajah polosnya ya kan, ekspresinya yang polos. Sehat-sehat ya Put. Sehat-sehat kamu pokoknya. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 12.00 ya, waktunya untuk istirahat. Nah, tadi aku dengar kabarnya, katanya rengnya kurang. Ini aku mau nanya sama Pak Ade nih. Kebetulan Pak Ade sama Mas Iki lagi berdiskusi nih. Nah, Pak Ade, itu apa yang kurang tadi Pak Ade? Aku dengar ada yang kurang. Asbes. Asbesnya? Oh, emang berapa? 18. 18 lembar. Saya belinya 16. Oh, belinya 16. Jadi kurang 2 lembar ya. Terus untuk katanya reng-rengnya juga kurang apa benar? Kurang, itu udah ada dikirim. Oh, udah dikirim. Tadi kurang berapa? Kurang sedikit lah, cuma buat teras. Oke. Okay. Wih. Aman. Berarti udah aman ya sekarang ya? Aman.
Palura pindahan dia, gusur dia. Tenda gua habis ini jalan rumah. Wah, dalam rumah tendanya udah terang enak ya kan di dalam. Oke, langsung kita review ya teman-teman ya. Untuk apa saja yang sudah dibuat dan terjadi untuk pembangunan rumahnya Dek Putri ya teman-teman ya. Kita mulai dari sisi belakang ya. Tadi sudah dibantu oleh warga teman-teman ya. Sudah dibantu oleh warga untuk pemasangan asbesnya. Masya Allah guys. Untuk sisi belakang sudah terpasang semua ya asbes-asbesnya ya teman-teman ya. Nah itu juga udah dipasang wuwungannya, genteng wuwungan teman-teman ya. Ujung sama ujungnya sudah kepasang. Oke, kalau untuk sisi sana, sisi depan sepertinya baru berapa lembar aja yang terpasang ya teman-teman ya. Belum semuanya karena memang waktu sudah menunjukkan untuk istirahat. Jadi kita hentikan, habis itu dilanjut lagi nanti siang. Oh ya, sini belum guys, baru satu lembar. Nah, aku ditemenin Putri nih nge-reviewnya nih. Oke, baru satu lembar ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja review aku untuk hari ini, pengerjaan pagi sampai siang ya teman-teman. Oke guys, mungkin video aku cukup sampai di sini ya untuk update kondisi terkini pembangunan rumahnya Putri dan Alan ya. Terima kasih untuk semuanya yang telah berpartisipasi ya, hamba Allah, para donatur dan para penonton. Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, lancar selalu usaha dan pekerjaan kalian, dan rezeki kalian makin berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Terus support aku ya teman-teman dengan cara like, komen, share videonya sebanyak-banyak mungkin ke sosial media kalian agar akunya tambah lebih semangat. Oke, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah perbuatan di video aku kali ini ya teman-teman. Kita ketemu lagi nanti siang sampai sore ya teman-teman ya untuk video selanjutnya. Akhir kata aku ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I'm coming home.